Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa dengan Ali di sini. Kali ini saya ingin berbagi cara ambil uang di ATM BSI dengan mudah, teman-teman semuanya. Masukkan ATM-nya dan jangan sampai kebalik. Setelah masuk seperti ini, teman-teman nanti disuruh pilih bahasa. Pakai bahasa Indonesia saja, lebih mudahnya. Terus masukkan PIN ATM. Ini 6 digit, dan nanti setelah ini teman-teman nanti akan ditunjukkan beberapa nominal, tetapi kita akan pilih menu yang lain, yaitu menu utama. Tekan menu utama. Nah, ini banyak variasi. Tekan tarik tunai. Setelah itu apakah ingin struk? Saya tekan ya, agar nanti muncul kertasnya teman-teman setelah mendapatkan uang. Ini nominal yang ingin dimasukkan teman-teman. Kalau biasanya nominal 100.000 itu 2.500.000, kalau nominal 50.000 itu 1.250. Tekan benar. Nah, ini maksimalnya segini teman-teman. Setelah ini selesai, teman-teman tinggal menunggu uangnya nanti akan muncul dari sini, lubang sini. Dan biasanya kalau habis lebaran tuh uangnya baru-baru. Ternyata benar, uangnya masih baru. Dan jangan lupa struknya diambil. Nah, ini struknya di sini diambil. Sudah. Dan apakah Anda ingin transaksi yang lain? Tidak usah, teman-teman. Dan biasanya disuruh untuk infak. Tidak saja. Dan selesai, teman-teman. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ATM-nya.